Lagi mengepakan di sini, katanya di sini bangun 8 kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia, China mengecam, Perancis kecewa. Wow. Bagaimana cerita dan videonya? Mari kita sama-sama tonton Direction Guy. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Indo Magazine. Nah, katanya tajuknya adalah bangun 8 kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia, China mengecam, Perancis kecewa. Wow, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. So, okay guys, mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Bangun 8 kapal selam nuklear, Indonesia ingatkan Australia. The United Kingdom and the United States. AUKUS. RI ingatkan Australia soal kapal selam nuklear. Indonesia ingatkan Australia penuhi non-proliferasi nuklear. Wah. Wow. Indonesia ingatkan Australia guys tentang kapal selam yang mereka mempunyai yang ada nuklear tu ya. Hey hey hey, hola Indo. Hey hey, hola. Nah, berita yang cukup greget kali ini datang lagi dari pernyataan Indonesia atas keputusan Australia bos. Yang akan membuat kapal selam nuklir bersama aliansi barunya yaitu AUKUS. Perlu AUKUS. Kalian ketahui bahwa baru-baru ini sebenarnya Australia telah membuat fakta pertahanan baru tiga negara yang disebut dengan AUKUS. Tiga negara ini adalah Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Amerika, AUKUS. AUKUS sendiri pun merupakan singkatan dari Australia, United Kingdom dan United States of America. Oh, gabungan antara nama Australia, United Kingdom dan Amerika, jadi AUKUS. Nah, aliansi pertahanan yang baru dibentuk pada tanggal 16 September kemarin ini akhirnya memantik banyak respon dari beberapa negara. Pasalnya, bersama aliansinya ini, Australia pun akhirnya membangun senjata strategis barunya yaitu berupa 8 unit kapal selam nuklir, bos. Wow. Keputusan Australia ini pun bukan calang-calang, guys. Kapal selam nuklir, kapal selam yang mempunyai rudal nuklir, bayangkan guys. Menuai respon dari beberapa negara. Salah satunya ada China, Perancis dan juga Indonesia yang sebagai tetangganya pun juga ternyata mengeluarkan pernyataan terkait kapal selam nuklir Australia itu. Nah, pernyataan apa saja yang dikeluarkan Indonesia kepada Australia? Mereka dah nak buat guys. Kita cakap apa pun mereka tetap buat juga. Okey. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu kemlu.co.id, Indonesia pun ternyata mengeluarkan 5 pernyataan mengenai kapal selam nuklir Australia itu, bos. Yang pertama, 1. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. 2. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Ya, sebagai Indonesia, mereka akan terus macam prihatinlah atas terus berlanjutnya perlombaan senjata yang orang kata kekuatan militer di kawasan-kawasan mereka kan. Kerana semakin banyak negara-negara yang mempunyai senjata nuklear ni, maknanya semakin berbahayalah. Itulah sebabnya. Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Yang keempat, Indonesia pun mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan guys. Treaty of Amity and Cooperation. Dan yang terakhir, nah, yang kelima, Indonesia pun mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia pun menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Nah, melihat pernyataan Indonesia yang seolah-olah memperingatkan Australia ini, sepertinya tersirat sebuah kekhawatiran, bos, di mana perlombaan senjata antar negara semakin menguat. Pasalnya kita
Indonesia sendiri berada tepat di tengah-tengah kawasan antara kekuatan baru aliansi pertahanan AUKUS dan negeri China Tiongkok yang juga kini sudah semakin sangar, bos. Samalah dengan Malaysia, guys. Kita di tengah-tengah ni, itu yang bahayanya. Kalau berlaku apa-apa antara mereka ni, kita yang tersepit di tengah-tengah. Umpama orang kata gajah dan gajah bergaduh, pelanduk mati di tengah-tengah. Begitulah yang bahayanya. Karena berdasarkan kesepakatan ini, Australia pun akan diberikan akses teknologi Amerika untuk membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Dan dalam pernyataan bersama kemarin, Australia, Amerika dan Inggris pun menyatakan bahwa mereka menjalin kerjasama untuk melawan kekuatan dan pengaruh musuh yang semakin besar di kawasan, terutama di Laut Cina Selatan. Nah, meskipun tidak menyebut China, tapi ya sudah jelas, bos. Siapa lagi musuh mereka di Laut Cina Selatan kalau bukan Tiongkok, China, sang naga dari Laut Cina Selatan. Betul. Oke, selain itu diketahui ada 3 negara yang bersikap tegas, marah dan juga kecewa alias protes atas keputusan Australia ini, bos. Yaitu China, Prancis dan Selandia Baru. Dikutip dari Tempo.co, diketahui bahwa negara China pun dengan tegas mengecam aliansi baru yang terbentuk antara Amerika, Australia dan Inggris. Bahkan Tiongkok menyebutnya sebagai ancaman yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap stabilitas regional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Zhao Lijian pun mengatakan dalam konferensi kemarin bahwa perjanjian itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional dan mengintensifkan perlombaan senjata. Ekspor teknologi kapal selam nuklir yang sangat sensitif oleh Amerika Serikat dan Inggris ke Australia sekali lagi membuktikan bahwa mereka menggunakan ekspor nuklir sebagai alat permainan geopolitik dan mengadopsi standar ganda yang betul, guys. Banyak negara-negara menggunakan nuklir untuk menakut-nakutkan negara-negara lain, termasuk China pun guna nuklir, Korea Utara pun guna nuklir, Amerika pun guna nuklear. Banyak negara-negara yang menggunakan nuklear untuk menakut-nakutkan negara-negara yang lain. Kerana siapa yang ada nuklear, siapa yang paling banyak, mereka lah yang paling kuat. Begitulah. Tidak bertanggungjawab, ungkap Zhao Lijian, jurubicara Kementerian Luar Negeri China. Nampak kali Tiongkok saat ini sepertinya sedang ketar-ketir, bos. Selain itu, kekecewaan soal pengadaan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia ini juga datang dari Naval Group Prancis. Pasalnya, Prancis sebenarnya sudah menawarkan kapal selam konvensional dengan kinerja luar biasa untuk Australia dan bahkan sudah disepakati, bos. Namun sayang beribu sayang, Prancis pun akhirnya kecewa berat karena ternyata Australia secara sepihak telah membatalkan proyek tersebut. Proyek senilai 90 miliar dolar Australia itu pun batal. Dan Australia berpaling ke Amerika dan Inggris yang siap memberinya teknologi kapal selam nuklir. Padahal proyek kapal selam Australia dan Prancis ini telah berjalan sejak tahun 2016, bos. Bayangkan, 5 tahun berjalan dan akhirnya kini dibatalkan secara sepihak oleh Australia. Kenapa Australia membatalkan hubungan dia membina kapal selam tersebut bersama Perancis dan sanggup bergabung dengan Amerika? Anda boleh komen di bawah komentar ni, guys, jika ada di antara anda yang tahu. Bahkan, akibat kekecewaan yang sangat mendalam, Perancis pun sampai mengatakan bahwa Australia telah menikam Perancis dari belakang. Betul. Kemudian selain itu, negara tetangga terdekat Australia lainnya, yakni Selandia Baru pun juga mengambil sikap yang tegas, bos. Pada hari Kamis kemarin, PM Jacinda Ardern mengatakan bahwa kapal selam nuklir milik Australia nantinya tidak boleh masuk ke kawasan perairan mereka karena dilindungi dengan kebijakan bebas nuklir sejak tahun 1984 silam. PM Ardern Selandia Baru ini pun mengatakan bahwa tentu saja mereka tidak bisa masuk ke perairan internal kami. Tidak ada kapal yang sebagian atau seluruhnya ditenagai oleh energi nuklir yang dapat memasuki perbatasan internal kita, ujar beliau. Betul. Nah, sebenarnya Australia pun tak cuma membangun kapal selam nuklir yang diprotes banyak negara ini, bos. Dikutip dari Indomiliter, lewat media statement yang dirilis bersama antara Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Australia di pm.gov.au 16 September 2021 kemarin, Australia pun juga mengungkapkan strategi penting lainnya. Dalam media statement itu dijelaskan bahwa dalam satu dekade ke depan, Australia akan menggenjot kemampuan serangan jarak jauh atau long range strike capabilities
guna melindungi teritorialnya. Yaitu diantaranya Angkatan Laut Australia akan menempatkan rudal jelajah Tomahawk pada kapal perusak atau destroyer Hobart-class. Selain itu, Angkatan Udara Australia juga akan melengkapi armada jet tempur F-18 Hornet dan F-35A Lightning II-nya untuk mampu meluncurkan rudal jelajah AGM-158 Joint Air-to-Surface Stand-off Missile dan juga AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Kemudian, bersama dengan Amerika Serikat, Australia pun juga akan mengembangkan rudal udara hypersonic. Program rudal jangka panjang ini pun akan menelan biaya investasi sekitar 1 miliar dolar Australia. Dan untuk Angkatan Darat Australia, nantinya mereka akan dibekali kemampuan rudal balistik yang mampu menjangkau sasaran sejauh 400 km. Wow, nah, 400 km guys. Mulai semakin jor-joran memperkuat taring-taring militernya nih bos. Dan mungkin bisa saja nanti kekuatan militernya akan naik sekelas Amerika, Rusia ataupun China. Paham. Semakin lama semakin panas. Banyak yang cinta damai tapi perang pun semakin ramai. Begitulah yang kita reactionkan sama-sama tadi ya. Bagaimana katanya sini, kenapa Australia sanggup bekerjasama dengan itu United Kingdom dan Amerika Serikat? Kerana ada udang di sebalik batu juga. Kerana dia nak mengkuatkan dia punya alutsistanya. Dia sanggup mengetepikan Perancis yang selama ini 6 tahun bekerjasama dengan dia untuk membuat kapal selam. Ditolak mentah-mentah begitu je. Bayangkan guys, kita dah 6 tahun bekerjasama dengan satu sahabat ni, tiba-tiba sahabat ni buang kita guys untuk mencari sahabat yang lebih kuat lagi. Bayangkan kita, maknanya kita ditikam daripada belakang. Begitulah umpamanya Australia menikam belakang Perancis kerana ingin bersama dengan Amerika dan United Kingdom. Wah Allah, sampai begitu sekali guys. Haraplah kita jangan ada kawan-kawan seperti itu guys. Doakan diperjauhkanlah ataupun dijauhkanlah ada sahabat seperti itu. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Dan saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction kepada anda semua. So guys, jaga diri anda dan keluarga anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.